firman Allah Subhanahu wa ta'ala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Waj'alna bainahum wa bainal qura allati barakna fiha quran zahira wa qaddarna fiha as-sayr siru fiha layaliya wa ayyaman aminin. Yang bermaksud, dan kami jadikan di antara tempat tinggal mereka dengan bandar-bandar yang kami limpahkan berkat kepadanya beberapa buah bandar yang jelas kelihatan. Kemudian kami tentukan jarak perjalanan di antaranya. Lalu dikatakan kepada mereka, berjalanlah kamu di bandar-bandar itu pada bila-bila masa yang kamu suka, sama ada waktu malam atau siang, dalam keadaan aman. Surah Saba ayat 18. Kita memperkenalkan dasar membangun bersama Islam dengan maksud kita membangunkan di negeri ini atas cita-cita untuk meraih hasanah di dunia dan meraih hasanah juga di akhirat. Kita berusaha untuk menerapkan budaya ubudiyah, itqan dan mas'uliyah bagi memandu setiap warga kerja untuk meyakini bahawa setiap warga kerja ini akan dinilai oleh Allah Subhanahu Wataala. Apapun kita sebagai latihan politik ataupun latihan pegawai-pegawai awam dan juga kaki tangan awam, kesemuanya merupakan jentera bagi melaksanakan dasar, khususnya dasar yang kita teruskan sehingga ini, itu dasar membangun bersama-sama. Dan kita pertingkatkan lagi selepas pada penggayaan yang ke-13, tingkatkan kepada memerayakan membangun bersama-sama. Artinya tugas dan tanggungjawab kita sememangnya bertambah besar dan bertambah menjadi. Kerajaan negeri sedang mempergiatkan aktiviti dakwah dan bina insan bagi melahirkan rakyat yang bermotivasi tinggi dan dinamik. Kerajaan negeri telah mewujudkan urus tadbir yang baik dengan mengutamakan ketelusan dan kecekapan menerusi pentadbiran yang melandaskan ubudiyah, mas'uliyah dan itqan. Kerajaan negeri telah membangunkan aktiviti ekonomi rakyat dengan membuka lebih banyak peluang dalam bidang-bidang yang bersesuaian bagi meningkatkan taraf hidup rakyat. Kerajaan negeri sentiasa memastikan hasil dan tunggakan hasil dapat dipungut termasuk sumber-sumber hasil baru. Kerajaan negeri memastikan kemudahan infrastruktur dan utiliti asas dapat dibangunkan serta diselenggarakan dengan baik. Kerajaan negeri memastikan dasar perbelanjaan berhemah diteruskan dengan jayanya supaya setiap perbelanjaan dibelanjakan mengikut keperluan dan keutamaan sebenar rakyat tanpa ada ketirisan. Dan saya lihat kerajaan pada hari ini dia tidak menekankan aspek untuk dunia semata-mata tetapi akhirat yang lebih dipentingkan. Dan saya kira itu sangat perkembangan yang sangat baiklah. Saya sangat sokong dengan MB baru dan berharap kita sama-sama boleh berusaha kemajuan Kerantan.